Patah bosku. Naik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Rumah Cici Maros. Oke, kembali lagi kita bertemu hari ini bosku. Jadi ya seperti biasa kita cari spot pancing. Jadi lokasi saya sekarang berada di Data ya, stasiun Data. Jadi, ini ada stasiun bosku, stasiun kereta api nih. Jadi spot mancingnya, mancing liarnya itu di sini. Nah, dan saya berterima kasih kepada Pak Jufri yang memandu saya ke sini. Oke, makasih bos. Jadi kita lanjut mancingnya bosku. Semoga ada spot-spot dari Rumah Cici Maros. Strike pertama ya. Sahabat channel Rumah Cici Maros. Jadi spotnya mantap. Saya situasi tidak mendukung ya. Ini hujan. Jadi kita berteduh dulu bosku. Tunggu hujannya reda baru kita lanjut mancingnya. Oke, simak terus keserunya Rumah Cici Maros mancing. Patah bosku. Naik tuh. Naik bos. Patah bos. Aduh. Udah strike ya. Tapi saya empat aja orangnya bosku. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sampai channel kita lanjut. Ini sudah mulai berhenti hujan ya. Bos ya. Oke, strike bos. Wis, mantap inilah. Oke. Oke. Ini ikannya di sini bosku, lumayan ganas ya. Tapi saya lihat kayaknya agak kurang. Tapi sebenarnya banyak bobot bosku. Karena saya lihat banyak ya. Oke, sahabat channel Rumah Cici Maros, kita akhir dulu perjumpaannya hari ini. Jadi spotnya mantap, ikannya banyak sih, tapi kurang babon. Kebanyakan yang kecil bos ya. Tapi ya, mungkin gak mau makan lumut, karena saya bawa lumut ya. Kalau cacing gak tahu ya. Besok-besok kalau kita kesini kita bawa cacing. Jadi hasil tangkapan kita hari ini bosku di stasiun rel kereta api Data ya. Ini hasil tangkapan kita, ada babon satu, yang lain standar ya, lumayan. Oke, jadi ini becek sekali bocor habis hujan. Oke, stasiun rel kereta api. Jadi akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cici Maros.